membaca Quran ini, Nabi, Quran ini nurun, hudan, petunjuk, cahaya. Tadi Ustaz Kadir sebut tentang Ibnu Taimiyah rahimahullah. Semalam saya sebut orang tentang Ibnu Taimiyah menyebut tentang orang-orang yang dapat melihat agama apa yang tak dapat dilihat oleh orang biasa. Yang Ibnu Taimiyah sebut sebagai al-qalbul ma'muru bittaqwa. Jantung hati yang makmur dengan takwa. Ini yang orang sufi sebut kasyaf. Apa lagi? Karamah dan sumah. Ibnu Taimiyah menggunakan hal yang sama. Dia kata ketakwaan itu akan membolehkan kita melihat perkara agama apa yang tak dipahami oleh orang lain. Afwahus salihin, afwahul muti'in. Mulut orang-orang yang taat, kata Umar. Fa innahum yanzuruna binurillah, kerana mereka melihat dengan cahaya Allah. Kita nak cerita wali ke apa semua ni panjang cerita, tapi Quran bagi satu benda kat kita untuk kita faham Quran ni. Makcik-makcik di belakang ni dengan kita semua hak mengaji tafsir ayat yang kita mengaji, mungkin kita tak boleh bahasa Arab sangat ke apa sebagian, tapi dia baca, tapi Quran kata apa? Tuan-tuan baca apa? Tidur malam, malam kita tahajud, apa gesaan Quran? Surah apa yang gesa supaya kita tahajud? Al-Muzam. Banyaklah surah kan, tapi salah satunya ialah apa Quran kata dalam Muzammil? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nashi'atal layli ya ashaddu wat'an wa aqwa muqila inna laka fil nahari sabhan tawila. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangun malam melainkan sedikit. Maka sebahagian yang kau memang perlu tidur, malam mana perlu tidur? Ada orang malam dia tak tidur, dia buat kerja apa tau? Tengok handphone sampai tak tidur. Tuan-tuan dalam sini tak ada lah kan? Kadang-kadang ada orang malam dia bersembang. Kita pun kadang-kadang nak bersembang ni agak-agak lah kan? Tengok-tengok ke 12 ke apa, mau berhenti lah bersembang ni kan? Allah kata qumil laila illa qalil nisfahu aw inqus minhu, separuh atau kurang daripada separuh, 1/3 kurang daripada separuh, ikut-ikut dia kata separuh, separuh untuk ibadat atau kurang daripada nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi ataupun tambah warattilil qur'ana tartila, dan kamu baca al-Quran secara tartil, secara elok, pelan-pelan baca masa malam tu. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kami akan mencampakkan padamu, yakni pada Muhammad, qawlan thaqila. Apa qawlan thaqila? Quran. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'a wa aqwa muqila, kerana malam ni lebih menyentuh perasaan dan lebih betul bacaan kita. Sebab tu baca Quran waktu malam. Siapa yang hafal, cuba kuatkan balik hafalan dia masa malam Quran. Kalau tak, taklah fuqaha kata, saya lah kata. Bila kita tak ingat ni, tak Quran di depan tu, di atas qaul boleh baca Quran semasa solat untuk bagi yang tak ingat, tak Quran mushaf tu baca. Khatam Quran. Siapa yang melazimi qiyamul lail, dia akan khatam Quran. Setahun berapa kali dia akan khatam. Kita beli macam-macam. Bukan saya kempen, beli pilah mana mushaf besar-besar tu kat makcik-makcik mata tak bernampak. Tuan-tuan, baca Quran. Ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Lebih terkesan bila baca Quran pada waktu malam.
Sebab Allah kata nabi-nabi yang sentiasa ingat Allah, innalaka fin nahari sabhan tawila, engkau pada waktu siang sibuk sabhat, masa macam kerja nak buat. Sebab tu kita sembahyang siang ni kadang-kadang macam tu lah. Bukan kata boleh tak khusyuk, tapi macam tu lah sibuk. Duk tengah sembahyang, duk teringat sekejap nak patah balik buat kerja pula. Tapi malam tak payahlah buat rakaman malam, saya sembahyang malam malam ni. Ubah dalam Instagram pula. Tu tak ada kerja.